siang. Saya sedang menuju Dermaga 1 Pelabuhan Bakoheni. Jadi hari ini ada KMP Jatra 1 dari ASDP. Jadi ini waktunya yang tepat untuk mencoba Jatra 1 setelah sekian lama saya tunggu antara Jatra 1 dan Jatra 2 berkesempatan mencobanya. Tiket sudah beli, jadi sekali lagi pemberitahuan bahwa di Merak Bakoheni dan Ketapang Gilimanuk sudah menerapkan tiket online. Jadi pastikan sebelum memasuki pelabuhan untuk mendapatkan tiket online tersebut. Oke, ikuti perjalanan saya bersama Jatra 1. Ya teman perjalanan, ini dia kapal kita siang ini. Jatra 1 sudah merapat di Dermaga 1. Baru datang dia dari Merak. Jadi hari ini jadwalnya Jatra 1 memang. Ya, tali-tali sudah ditambatkan di Dermaga 1. Tampaknya memang bulan Agustus tuh kapal-kapal semarak ya dengan bendera-bendera seperti di atas, lihat ya. Di atas sana itu banyak banget benderanya. Kelihatannya dek untuk penumpang nih banyak juga nih Jatra 1 ini. Ada 3 dek kayaknya. We Build Nation, ASDP Indonesia Ferry. Fasilitas eksekutif di Jatra 1 bro, tentunya dengan ruangan ber-AC. Sudah dibilang sama petugas nggak boleh buat tiduran. Di ke bawah ruang eksekutif bawahnya ruang ekonomi. Ruang ekonomi ada Alpha Express, jadi semua SDP kayaknya memakai Alpha Express untuk kantinnya seperti di Legundi kemarin. Kedepannya ini ada wastafel dan ini ada lobby buat informasi. Lalu di sini ada ruang bisnis atau ruang lesen. Wah, ini dia ruang bisnisnya cuy. Ini ruang tidurnya. Ruangan gratis katanya sih, nggak dipungut biaya. Kita keliling lagi ke musola. Station.
kita naik lagi. Masih ada tiker-tiker. Nah, di sini bisa jadikan area merokok ya, smoking area. Buat nyari angin. Secara keseluruhan sih sangat bagus ya, Jatuh satu dari SDP ini pelayanannya. Nah, ini kendaraan kecil masuk. Jadi ini musola teman-teman, yang pintunya orang ini ada musola. Seperti biasa setelah semuanya selesai, kita akan lepas dari dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni bersama Jatra 1 milik dari ASDP. Jadi kejauhan sangat terlihat boarding 1. Kayaknya hari ini ada pejabat negara yang naik boarding 1 kayaknya, karena ada pengawalan polisi yang cukup banyak di sana. Dermaga 3 ada RS Elisa, lalu di depannya ada Raja Rakata. Cuaca hari ini cukup terik sekali. Lagi kita memasuki Pelabuhan Merak, dan ini adalah area anchor kapal-kapal di Merak. Nah, di depan sini ada Marisa, sebelahnya itu kalau nggak salah itu Mabuhay, dan itu di belakang Marisa itu ada kapal milik ALP. Cuma saya nggak tahu ini, saya belum pernah jalan selama saya berada di area sini kapal itu. Sorry, yang itu Farina ya, Farina Nusantara bukan Mabuhay. Dan itu yang biru Salvino. Dan ini yang hijau. Yang hijau apa ini?
Tejo Windu Karsa Dwitya ya, yang dulu sempat mau buka LAN Surabaya, Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah, terjadi ini. Dan kita sudah sampai di dermaga 1 Pelabuhan Merak.